Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ini kita hurai dah, kita syarah dah apa makna dia satu persatu, satu persatu hari tu. Alhamdulillah, segala puji tertentu bagi Allah. Ini pun dah kita hurai. Allazi, isim mausul, maknanya yang. Jadi maknanya segala puji tertentu bagi Allah yang. Maknanya nak menceritakan Allah tu macam mana? Allah yang. Yang apa? Ha. Allah yang tafarrada. Tafarrada maknanya mufrad, yakni tunggal. Satu. Ha. Okay. Allah satu. Ha. Tapi sebut satu tak madai. Kerana menyebut satu tu boleh mendatangkan waham, boleh bernama ada risiko, ada bahaya. Sebab takut ada orang faham satu yang boleh dibahagi dua. Sebab satu kan boleh bahagi dua. Ha, jadi setengah campur setengah, satu kan? 0.5, 0.5, satu. Satu per dua, satu per dua, satu. Jadi takut faham, takut orang faham bila sebut Allah satu tu, Allah yang satu tu, takut satu tu makna boleh pecah dua. Maknanya Allah boleh dibahagi dua, paksi simetri. Allah sebelah, Allah sebelah. Tak boleh. Sebab tu ulama dia tak guna perkataan satu. Walau dah terjemah ke dalam bahasa Melayu sekalipun, dia tak nak guna perkataan satu tu. Dia guna perkataan Esa. Esa. Allah yang Maha Esa. Tapi untuk faham, kita boleh cakap lah Esa tu makna satu. Jangan sagi orang tanya Esa tu benda. Esa dah Esa tu. Esa dah Esa. Sian kawan tu, dia tak faham-faham juga. Jadi sebut je Esa tu maknanya satu. Tapi satu yang macam mana? Satu yang tak boleh dipecah-pecah, satu yang tak boleh dibahagi-bahagikan. Ha, sebab tu dia kata tafarrada bil wahdaniyah. Bi tu makna dengan, al-wahdaniyah maknanya esa. Maknanya segala puji bagi Allah yang satu dengan keesaannya. Makna yang satu yang tak boleh dipecah-pecah. Ha, tu. Itu lebih kemah lagi, lebih cantik. Ha, bolehlah sebut satu, tapi faham satu tu macam mana. Satu yang wahdaniyah, yang keesaan, yang tak boleh dipecah-pecah, dibagi-bagikan. Ataupun dengan kata lain juga, satu yang tidak ada serupa dengan yang satu tu. Walam yakullahu kufuan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Nya mana? Nya Allah. Laisa kamislihi syai. Nah, Allah itu tidak serupa dengan tiap-tiap sesuatu. Tak ada keserupaan. Ha, nah. Tu maksud dia. Sebab tu ayat seterusnya dia kata apa? Wa tanazzaha. Tanazwa tu makna dan. Tanazzaha tanzih. Ha, tanzih ni apa dia? Kalimah tanzih ialah subhanallah. Tu kita pas sembahyang tu, tu imam kita berzikir subhanallah, 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 subhanallah. Ha, tu kalimah, nama kalimah tu kalimah tanzih. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Dan apa makna maha suci? Ha, dia kata, wah, budak. Suci apa suci? Suci bersih. Salah. Dan Allah, Allah dibasuh dengan sabun ke benda jadi suci bersih? Ha, bukan maksud macam tu. Tapi maksud subhanallah itu, tanzih itu, maha suci Allah tu, tak terkena pada Allah itu sebarang sifat kelemahan. Itu maksud dia. Ha, itu maksud suci tu. Maksud Allah suci daripada segala sifat-sifat yang naqais. Naqais ni bahasa Arab. Bahasa Melayu maknanya kelemahan, kekurangan. Kita kata Allah ni paling-paling kan, kita paling-paling segala-galanya. Tak semua Allah tu paling. Tak boleh kata semua. Ada yang paling, ada yang tidak. Contoh, kita kata Allah paling baik. Betul lah. Tapi dia kata Allah juga paling jahat. Itu tak betul. Paling baik Allah, paling jahat mu.
Ada. Ada. Allah paling adil. Betul? Allah juga paling zalim. Oh, itu tak betul. Paling adil tu. Sebab paling adil tu benda yang kamalat, yang sempurna, yang elok. Zalim, zalim naqais, kekurangan, cacat, celah, tak ada. Tidak ada pada Allah itu sebarang bentuk kelemahan, cacat, celah, kekurangan dan sebagainya yang berbentuk buruk atau tak elok, tidak ada pada Allah. Tapi segala yang elok, yang sempurna, yang cantik, yang terbaik, semua buh pada Allah. Gitu. Okay. Kalau sombong macam, boleh tak juga, boleh kita kata Allah itu yang paling sombong? Boleh. Ha? Ada, ada angguk, ada geleng. Ada angguk tidak, geleng tidak. Tak tahu, ikut ustaz lah, dia kata. Dan dia ambil jalan selamat. Boleh. Sebab kita memang sombong tu kita nampak macam jahat. Jahat sombong tu kalau pada makhluk. Tapi pada Allah itulah yang sebenarnya, yang layak bagi Allah. Sebab tu ulama kata sombong itu selendangnya Tuhan. Maksud selendang Tuhan bukan Allah pakai selendang. Ada pula Allah pakai selendang. Tapi maksud selendang tu makna milik. Sifat dia. Mana sombong adalah milik Allah, kepunyaan Allah, sifat Allah. Bila kepunyaan Allah, tidak kepunyaan makhluk. Kan kita dah sebut tadi, laisa kamislihi syai'. Allah tak serupa dengan satu. Jadi bila Allah bersifat dengan sifat sombong, makhluk tak boleh bersifat dengan sifat sombong. Dan dalam nama-nama Allah, Asma'ul Husna, salah satunya Al-Mutakabbiru. Apa makna Al-Mutakabbiru? Maha megah. Megah ni sombong, maha sombong. Kenapa boleh kata Allah maha sombong? Faham dulu perkataan sombong tu apa dia. Apa makna sombong? Makna sombong tak ada siapa boleh lawan dia. Jadi layak tak layak Allah berpegang dengan pegang sifat sombong? Memang sebab siapa boleh lawan Allah? Allah sombong dengan ilmunya. Memang sebab Allah yang paling tahu segala-galanya. Mana ada siapa boleh lawan ilmunya Allah? Sahabat tanya, ya Rasulullah, kam yaumul akhirah, bila berlakunya hari-hari akhirat, hari kiamat tu bila berlaku? Kan? Nabi kata, Nabi tak tahu. Aku tidak tahu. Kan? Aku cuma diberitahu bahawa kiamat itu berlaku hari Jumaat. Tu saja. Jumaat mana satu? Wallahu a'lam. Hanya Allah sahaja yang tahu. Aduh. Itu makna Allah tahu segala-galanya. Siapa boleh lawan ilmu Allah? Allah sombong dengan kekuasaannya. Memang siapa boleh lawan kuasanya Allah? Tak payah jauh lah, pakat habis negara-negara veto, negara-negara besar, negara-negara kuasa besar, Rusia, Amerika ke apa ke, bubuh lah negara-negara besar ni. Pakat masing-masing tahan matahari daripada naik. Boleh tidur lama sikit malam. Ikat dengan tali ramai-ramai, pakai tentera ramai-ramai, tarik. Satu, dua, tiga, tarik. Naik tak naik matahari? Naik. Dengan tali-tali lebu. Dah? Nak lawan kuasa Allah. Wah. Kata Allah kata. Tak payah kata matahari, matahari besar sangat. Allah cabar. Kalau kamu hebat, buat sebelah sahaja. Bukan dua-dua belah. Sebelah sahaja sayap nyamuk. Tolong buat. Buat. Bukan besar, kecil je Allah kata. Lepas tu sebelah pula tu, sebelah sayap nyamuk. Buat kan tengok? Boleh buat? Tak boleh buat. Lepas tu sombong apa, rasa hebat, kita pandailah, jagohlah, apalah macam-macam. Menang anugerah boleh. Bahagian lawan manusia, lawan Tuhan boleh. Ini sombong dengan Allah Ta'ala. Dan kalau kita tahu Allah yang maha hebat, yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah lah yang paling hebat dalam bab yang paling terbaik. Bila bertembung antara undang-undang ciptaan Allah dengan undang-undang ciptaan manusia, nak kata mana yang paling baik? Walaupun kita tak tahu dalil Quran pun, tak tahu dalil hadis, tapi fikir akal. Kalau macam tu soalan, mana paling baik? Cuba jawab. Undang-undang Allah atau undang-undang manusia buat? Dijawab ke undang-undang manusia, kapi. Betul tak? Ha, tu.
Batu yang dilawan hukum hudud, ustaz. Ini bukan soal parti, ini bukan soal politik, ini soal akidah. Mu nak sokong parti mana, lantak kemulah. Itu rahsia masing-masing. Pilih lah ikut suka. Parti cak kapak boleh, cak cangkul boleh. Tak nak parti, dia nak tanding sendiri. Dia tak ada menyokong dia, dia seorang. Zakati kamu. Tapi bab akidah, Allah. Bila bertembung makhluk dengan Tuhan Allah. Kalau makhluk sama makhluk, tak apa, kita boleh buat pilihan. Undang-undang orang A buat dengan undang-undang orang B buat, tak apa, boleh buat pilihan mana yang paling baik. Tapi main dengan bandingan dengan Allah, tak payah fikir panjang. Tak payah menung dulu, tak payah. Allah lah yang terbaik. Sebab apa? Sebab kita tak ada siapa boleh lawan Allah dalam segala aspek, dalam segala segi. Ilmu ke, kekuasaan ke, apa saja sebut dah. Gitu. Barulah itu namanya tauhid. Mengesakan Allah. Itu disebut watanazzaha. Dan tanzih, makna tanzih sini tak terkena akan Allah Taala itu sebarang bentuk kekurangan. Siapa yang kurang tu, nampak dia kata an daripada musyabahati. Musyabahati tu ambil kata perkataan tashbih, maknanya serupa. Dan sucilah Allah Taala itu daripada musyabahah, daripada keserupaan dengan siapa? Al-hawadithi. Siapa dia al-hawadith? Al-hawadith ni nama lain bagi makhluk. Nama makhluk banyak. Salah satunya hawadis. Hawadis ni jamak, mufrad dia hadis. Hadis maknanya seorang, satu makhluk. Tapi kalau banyak-banyak-banyak makhluk, jamaknya hawadis. Gitu. Belajar sikitlah bahasa Arab. Peti lah juga sikit-sikit dah. Balik rumah lagi, bini tanya belajar dia hawadis. Tanya benda tu tahu. Jadilah boleh sebut macam ni lah. Itu dia. Maknanya makhluk. Makhluk-makhluk. Tak kira makhluk ni apa dia makhluk. Kullu ma siwa Allah. Setiap sesuatu selain Allah. Jangan kita bila sebut makhluk nampak manusia saja. Dah. Apa saja selain Allah, semua buh makhluk. Tu makhluk Melaka tu. Syurga makhluk, neraka makhluk, iblis makhluk, jin makhluk, dajjal makhluk, semualah makhluk. Manusia ke, binatang ke, semut ke, tiang ke, lampu ke, kipas ke. Bohlah apa pun, benda kita nampak ke tak nampak ke, makhlukun. Yang bukan makhluk satu je, Allah. Allah kan makhluk. Sebab Allah khalikun. Apa makna khalik? Pencipta. Makhlukun yang kena cipta. Gitu. Jadi suci Allah Ta'ala itu daripada musyabahah, keserupaan al-hawadis dengan makhluk-makhluk. Fi pada nu'utihi, sifatnya. Nu'ut tu makna sifat. Sifatnya al-azaliyah, sejak azali lagi. Jadi suci Allah Ta'ala bersifat dengan sifatnya makhluk. Maksudnya suci macam mana? Maksudnya takkan serupanya Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Sifat Allah dengan sifat makhluk takkan serupa, dulu, kini dan selamanya. Pegang kemah-kemah. Ni dia belum masuk bab dia, tapi dia bagi kunci. Ni muqaddimah Tok Syekh bagi kunci. Yalah, sebelum dapat rumah, ambil kunci dulu. Betul tak? Sebelum dapat kereta, ambil kunci dulu. Walau kunci ni nak mana kereta, nanti dulu pegang dulu kunci dulu. Sebab inilah kunci dia. Inilah kunci. Rumah dia belum lagi belakang ni. Kan? Apa kunci? Apa nama? Bila bertembung macam-macam benda pelik-pelik, pakai kunci ni. Okey, sekarang nak bagi tengok faham tak faham. Ada satu kelompok, satu golongan tu, dia kata Tuhan di langit. Boleh terima ke tak boleh terima? Bila kita kata tak betul kumpulan tu, ustaz. Okey, kalau tak betul dia bawa dalil. Dia kata bukan saya kata Tuhan di langit. Allah sendiri kata. Bacalah dalam ayat Al-Quran, dia kata. Dia pun baca ayat. Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Terjemah satu-satu.
Ar-Rahman maknanya Allah yang bernama Ar-Rahman, Ala maknanya atas, Arsy, Arash, istawa duduk. Nu Allah kata Allah yang bernama Ar-Rahman duduk di atas Arash. Macam mana? Nak ikut tak? Tak nak. Tak nak ikut tak? Okey, tak nak ikut sebab apa? Dia kena ada hujah ni. Ah, itu kekuatan ummah. Kan? Zaman ni tuan-tuan jaga, zaman ni zaman fitnah. Zaman fitnah. Eh, bukan seorang tau, ramai. Puak-puak ni ramai. Kan? Malah dia dinampak hebat sebab depa mengaji tinggi sampai profesor, doktor. Kan? Dia kata Ustaz Syaki apa barang ni. Dia ngaji pondok je. Nah, yang ni doktor ni, PhD ni. Nampak? Ha, jaga. Dia dalam universiti dia banyak, dalam televisyen pun dia ada, dalam majalah agama pun dia ada, dalam jabatan agama pun dia ada, dalam parti-parti politik pun dia ada. Jaga. Silap-silap dia jadi pimpinan kita pula. Ha, tapi fahamnya macam tu. Dia kata Tuhan di langit. Nah, macam mana? Kenapa kita kata kita tak setuju dengan kataan dia tu? Sedangkan dia bawa dalil tu ayat Quran. Pertama sekali saya bagi step. Pertama sekali, untuk memahami satu-satu benda tak memadai dengan satu dalil sahaja. Ambil satu ayat ni, lepas tu terus nak hukum Tuhan di langit ni, ayat ni kata. Ayat lain nak tolak mana? Banyak lagi ayat. Allah turun Quran tu 6236 ayat. Mau ambil satu je, lepas tu terus hukum Tuhan di langit. Ayat lain Allah kata, banyak lagi Allah kata. Laisa kamislihi syai, Allah kata aku tak serupa dengan sesuatu. Kalau dikatakan Allah di langit, mana Allah serupa dengan langit lah, bersekedudukan dengan langit. Tu kan jadi keserupaan. Langit Allah, maknanya Allah bersekedudukan dengan langit. Macam mana? Sedangkan ayat lain Allah sebut laisa kamislihi syai. Walam yakul lahu kufuan ahad. Anak bermana ayat-ayat yang lain? Banyak lagi ayat. Sama juga dalam masalah bid'ah. Dia pakai satu hadis je. Dia kata kullu bid'atin dalalah finnar. Setiap bid'ah itu sesat masuk neraka. Pakai satu hadis ni terus dihukum. Wirid lepas sembahyang bid'ah sesat masuk neraka. Baca suratul mulk lepas habis sembahyang isyak tak ada dalil bid'ah sesat masuk neraka. Baca yasin malam Jumaat tak ada dalil bid'ah sesat masuk neraka. Boleh gitu. Beratur depan neraka jahanam. Tanya ni mak geng mana ni? Geng Taman Impian. Dah kenapa? Dan kami baca Yasin malam Jumaat. Boleh terima akal ke? Eh, budak tadikal dia jawab. Budak tadikal pelik. Eh, kok mana mak baca Yasin malam Jumaat? Masuk neraka. Dia kata. Kan? Pelik tak? Nah, tiba-tiba kita mudah dibodoh-bodohkan mereka ni. Dia pakai dalil, dia bawa hadis. Memang betul hadis tu kita tak tolak. Hadis tu hadis sahih. Betul Nabi kata. Tapi jangan pandang satu hadis ni je. Hadis lain banyak lagi. Nah, bila bertembung hadis ni, kaji. Ulama' kaji. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, afala taqilun. Tidakkah kamu mahu berfikir? Fikir ya. Jangan terima bulat ketul gitu. Fikir dulu, tengok ayat ni, ayat ni. Kenapa ayat ni cakap macam ni? Ayat ni cakap macam ni. Tengok pertembungan dia. Ulama' buat kajian. Kaji punya kaji keluar macam-macam kitab. Itulah ulama', tu kerja ulama'. Bukan bermudah-mudah. Bukan ngaji kuliah bulanan sebulan sekali terus jadi ulama'. Tu jadi ahli mamak. Ulama' ni puluh-puluh tahun ngaji, ngadap guru siang dan malam. Tak buat kerja lain dia. Siang ngaji, malam ngaji, depan guru. Kami di pondok tu kadang satu hari 15 kitab ngaji. Pagi, duha, tengah hari, petang, satgi malam pula. Tu kerja. Kan? Lepas ngaji kak, pergi main dengan lembu. Tu kerja, ngaji lembu, ngaji lembu. Kan? Itu lah. Tak ada buat benda lain. Sebab apa ni nak didik ni? Nak bagi kepahaman yang tepat. Kan? Baru boleh layak jadi ulama'. Ni ngaji degree 4 tahun je dah ngaku-ngaku ulama'.
Orang padahal orang dulu-dulu ngaji 40 tahun pun segan nak mengaku lama. 40 tahun, dia 4 tahun je. Dia kata dia pakar dah. Bahaya betul. Ha, jaga nak. Jadi nak fahamnya, jangan faham dengan satu dalil sahaja. Kena tengok keseluruhan. Tengok bahas keseluruhan. Isi Quran dan isi hadis. Itu sama. Yang kedua, nah, kita tengok sifat duduk tempat dan sebagainya ini, dia adalah bertempat dan mengambil ruang. Tempat dan mengambil ruang ni sifat siapa? Sifat makhluk. Kata dah kan, Allah tak boleh sama dengan sifat makhluk. Jadi bila itu nampak sama, orang jadi rosaklah akidah. Sebab tu disebut watanazzaha tanzih, suci Allah daripada segala sifat-sifat makhluk. Kerana sifat makhluk tu lemah. Kalau Allah duduk di langit, maknanya Allah memerlukan langit untuk dia duduk. Bila memerlukan, itu tanda lemah ke tanda kuat? Lemah lah, sebab perlu. Saya perlukan air lah. Sebab apa? Sebab saya haus. Haus tu lemah ke kuat? Lemah. Saya perlukan kerusi untuk duduk. Sebab dia kena ada kerusi baru boleh duduk. Tak ada kerusi tak boleh duduk. Macam tu enggak? Kalau Allah kata di langit, maknanya Allah memerlukan langit untuk dia duduk di langit. Kalau langit tak ada, nak duduk tak mana? Tu yang ada perbualan antara seorang murid dengan seorang guru di suatu tempat. Kebetulan murid ni pula dia biasa mengaji pondok, lepas tu dia mengaji luar negara. Satu negara ni memang kuatlah pahaman macam ni. Jadi dia duduk mengaji Tok Syekh, apa nama guru dia tu, yang berfahaman seperti itu. Nah, dia kata Tuhan ni di langit, dia kata. Anak murid ni pun tegur. Dia kata, ya Syekh, langit siapa bagi jadi Syekh? Nak guru dia jawab, Allah ha, yang menjadikan langit. Okey, boleh terima. Jadi kalau Allah yang menjadikan langit, maknanya langit ni sebelum Allah jadi dia tak ada. Betul tak? Allah jadi baru dia ada. Maknanya asal dia tak ada. Jadi masa dia tak ada lagi langit tu, Allah duduk tahu mana? Dia terik soalan Syekh dia. Syekh dia kata Allah duduk di udara. Udara pula. Tanya pula, dah udara siapa bagi jadi Syekh? Syekh kata Allah bagi jadi udara. Okey. Jadi maknanya bila udara tu Allah bagi jadi, sebelum Allah jadi udara, udara tak ada. Masa udara tak ada, Allah duduk tahu mana pula? Syekh dia pun pening-pening. Syekh dia kata jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya tu tak boleh jawab lah. Tu maknanya kan tak? Itulah pahaman mereka ni, pahaman yang tak betul. Kita dah, Allah tak memerlukan udara, tak memerlukan langit, tak perlukan apa-apa. Allahus Samad. Apa maksud Allahus Samad? Setiap sesuatu berhajat dan memerlukan Allah, tapi bukan Allah yang memerlukan sesuatu. Allah tak perlukan kita, kita yang perlukan Allah. Kita sembahyang maghrib tadi, Allah dapat something ke? Saya tanya. Nah, kita sembahyang maghrib dapat apa? Pahala tak? Pahala tu kat Allah ke kat kita? Lepas tu nak menunjukkan Allah tak perlukan apa-apa. Makna kata, kalau mu tak semayang, Allah tak heran. Yang rugi kamu bukan Allah. Allah tak rugi sikit eh? Tak semayang dapat dosa. Dosa tu siapa dapat? Dia dapat. Bila dia dapat, syurga ke neraka? Neraka. Yang pergi masuk neraka, Allah ke dia? Nampak? Jadi bukan masalah. Allah tak ada masalah. Kita tak nak sokong Allah, tak apa. Tak nak sokong perjuangan Allah, tak apa. Allah sikit tak heran pun. Tapi kamulah yang rugi, kamulah yang akan binasa. Allah tak binasa. Boleh faham situ? Kan tak? Sebab tu kita kena fikir, aku di mana? Tanya balik pada diri kita. Aku di mana? Saat Islam ditindas, aku di mana? Adakah aku hanya menontonnya daripada luar, atau aku bersama-sama mempertahankan Islam? Sebab nanti yang untung siapa, yang rugi siapa? Fikir. Macam orang tengok bola, yang menjerit siapa? Penyokong. Yang melompat siapa? Penyokong. Yang dapat piala? Pemain. Yang habis duit siapa? Penyokong. Beli tiket sampai berbubur, panjat atas habis kepala orang beli tiket. Nampak? Pemain steady je, duduk dalam bas naik pakai kon je, turun ada siap ada guard lagi, tak ada berpusu-pusu masuk steady yang kat tangan ambil gambar. Tu main lari-lari ni kan,
Boh bola masuk dalam gol apa semua. Nah, balik senang je dia. Nah, yang dia kelangkabut, kelangkabut. Nah, macam tu juga dalam perjuangan. Kalau kita hanya jadi penonton saja, takbir kuat kan main? Takbir. Oh, bergegar kubah. Oh, semangat bagian nonton ni lah. Bila kita ajak, eh jom lah, pergi pasang bendera. Pasang bendera pun tak mau. Nah, eh, jom lah, pergi ni. Kita pergi ikut ustaz, pergi ceramah. Kita setting barang apa semua. Tak mau. Dengan kata situ nanti, tak, kalau pergi situ, duit bantuan tak dapat. Dengan kata. Ha, terus tak nak pergi. Ha, nanti bila Islam berjaya, siapa yang dapat piala? Orang yang berjuang. Orang yang menonton, nonton sajalah. Macam itulah, macam main bola. Walaupun dia letih, penat, berpeluh, tapi hasil dia dapat. Yang seorang lagi penat gak menjerit, tak dapat apa, dapat jerit je lah. Jadi kita jangan jadi penonton terhadap perjuangan agama. Libatkan diri kita dalam perjuangan agama. Biar kita susah tak apa, sebab dunia ni sementara. Mahar untuk masuk syurga Allah itu dengan pengorbanan. Kita nak masuk syurga dengan apa kalau tak ada sebarang bentuk pengorbanan? Itu. Nah. Ya. Yeah. Boleh, boleh. Boleh minum air tak? Boleh. Satu golongan. Saya tak tahu lah golongan golongan tu. Boleh ditajam satu soalan, satu tahu dia jawab. Saya tengah nak datang sana. Nak isi dalam tu. Nak kata macam mana? Dia menempatkan Allah di atas sana. Oh, bila tanya, dia kata saya serah di atas sana. Atas sana tu dia maksud apa? Allah. Dia kalau ikut situ dia dah habis dah, dia serah ke Allah. Tapi dia tunjukkan tempat dia serah yang di atas. Okey, faham. Okey, soalan kita kongsi dulu. Ada orang duduk menyembang-nyembang. Bila tanya soalan, mungkin dia tak tahu nak jawab apa. Dia kata tak puas, saya serah pada yang atas. Okey, atas tu tak boleh terus kita hukum dia ni golongan yang mengatakan Tuhan di langit. Belum tentu juga. Atas tu apa makna? Kena tanya dia balik. Kalau kamu faham maksud atas tu makna di atas, bertempat, maknanya sama dengan pahaman sesat, pahaman yang salah. Tapi kalau dia maksud yang atas tu maknanya Allah yang tertinggi dari segala-galanya. Sama tak macam perkataan Allahul Aliyul Azim, Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Adakah makna tinggi tu Allah tu tinggi sampai nak masuk surau tak lepas ke apa? Bukan macam tu. Bukan diri Allah tu tinggi, tapi makam, kedudukan, darjat, pangkat dan sebagainya. Kalau rasa mu pangkat tinggi dah, Allah tinggi lagi. Itu maksud. Bukan tinggi tu saiz. Sebab tu kadang-kadang ulama-ulama ke apa nak, dia kata Allah dia buat jadi macam ni. Dia tunjuk ke atas. Ada orang pernah tanya, kenapa bila ustaz sebut Allah, ustaz tunjuk atas? Kalau macam tu mana Allah di atas? Tak semestinya tunjuk atas tu mana di atas, kan? Tapi kalau kita sebut awak apa nama hang kena pergi pindah sebelah sana, pindah ni apa nama belah pulau, orang atasan aku suruh. Dia kata orang atasan aku suruh. Atas mana? Atas bumbung. Dia pun tengok mana atas, tak ada siapa kat atas. Kita kata biul. Bukan atas bumbung mengong, kata. Maksud orang atasan tu orang pangkat yang atas, pangkatnya tinggi. Oh, cakap lah kawan dia kata. Betul lah. Sebab tu satu-satu perkataan dia kena tengok makna betul. Makna apa maksud situ. Kan? Macam ayat Allah sebut wajah rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Allah, wajah Tuhan engkau, ya, yang jalal lagi ikram. Apa makna wajah? Adakah kita faham wajah ni macam wajah kita? Ada muka, ada tangan, ada muka, ada mata, ada hidung, ada mulut gitu. Habislah, rosak akidah kita kalau faham gitu. Jadi ulama takwil wajah situ dengan makna zat dirinya Allah. Sama macam kita kata, aku tengok petang tadi kaki tangan KKM cek surau kita. Kata, siannya depa awak dah kaki dengan tangan je datang, pala tak datang. Kata bengong tak bengong? Walaupun perkataan tu kaki tangan, bukan maksud kaki dengan tangan dia pergi. Itu hantu Jepun. Kaki tangan tu maknanya staff.
Kena tengok pula sebab tu satu-satu perkataan kena tengok. Orang cakap muka pintu. Adakah pintu tu ada mata, ada hidung, ada mulut? Tapi panggil muka pintu. Apa tu? Satu-satu perkataan tu macam sama juga perkataan dalam ayat Quran atau dalam hadis. Sama juga bila orang tu kata aku serah pada yang atas lah. Okay, tengok makna atas tu apa dia maksud. Kalau kita tak puati dengan kataan dia, tanya dia, eh kamu cakap atas tu maksud apa? Maksud Allah ke atas ke? Ha, memang aku kata Allah ke atas kita. Ha, sesat. Itu fahaman yang salah. Tapi kata tak, maksud aku bukan Allah duduk atas, tapi maksudnya Allah yang teratas. Allah lah yang paling tinggi, paling hebat, paling segala-galanya. Aku serah pada dia. Ha, makna tu tak apa. Ha, boleh faham? Ne? Boleh dapat? Okay. Dua kali dah bunyi. Marah tu dia. Dah kita nak berhenti dah ni. Ha, jangan risau lah. Baik. Fi nu'utihil azaliyah, pada zat, pada sifatnya sejak azali. Sejak azali maksud apa? Start daripada mula lagi. Allah memang tak ada mula, tapi nak menggambarkan segala-galanya Allah lah yang orang cakap apa? Yang memang tidak ada siapa yang serupa dengan dia sejak bila-bila pun. Ha, kita makhluk ada mula, Allah tak ada mula. Kita ada mula, so ada mula tu dulu kita tak ada, baru Allah cipta baru ada. Ha, tu perbahasan panjang pula dah, makhluk apa yang dicipta Allah paling awal. Ha, itu ada perbahasan panjang. Ada ulama berpegang kepada pandangan Nur Muhammad, makhluk pertama dicipta Allah. Ha, ada pandangan lain pula dikata Loh Mahfuz lah dan sebagainya. Ha, itu semua pandangan-pandangan ulama. Tapi kita tak usah gaduh perkara tu. Ha, itu maknanya perkara khilafiah. Itu tu tidak ada masalah akidah. Masalah akidah kalau dia kata Allah ada mula, baru jadi kafir, sesat. Ha, kan? Jadi kita belajar setakat mana yang kita boleh belajar. Sebab tu kita sebut tadi, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Kita tak tahu apa benda, illa ma alam tanah, selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami. Mana Allah ajarkan? Allah hantarkan guru kat kita mengaji, belajar. Setakat tu je lah ilmu kita boleh faham. Jangan lebih. Takat tu saja sudah. Janji kita faham, kita ada Tuhan, Tuhan kita nama Allah, kita sembah Allah yang betul. Macam mana betul nak tahu betul? Tengok sifat-sifat dia. Betul tak ini sembahan kita yang sebenar? Betul? Ha, betul. Cantik ya? Elok dah tu, akidah kita elok dah. Madai gitu sudah. Tak payah bahas sampai Allah ni macam mana, rupa, duk tang mana, jangan. Bahaya. Dia boleh merosakkan kefahaman akidah kita. Ha, sebab Nabi kata dalam hadis, inna Allah ta'ala ihtajaba anil uqul, sesungguhnya Allah ta'ala itu ihtajaba, terdinding, terlindung, tersembunyi daripada segala akal. Maknanya akal ni hebat macam mana pun, cerdik macam mana, IQ dia pun tak boleh nak membayangkan Tuhan. Bayang Allah tak boleh. Ha, nak membayang-bayang Allah macam mana, Allah fikirlah hebat mana pun takkan betul. Ha, sebab apa? Sebab Allah itu rahsia. Mana? Nanti di hari akhirat, jika diizinkan Allah, dapat melihat Allah, dapatlah kita melihat Allah. Macam mana melihat? Wallahu a'lam. Dia dengar wallahu a'lam, dia kata, ustaz ni ngaji tak habis ni. Itu dia tak tahu. Ha, mu nak pandai ingat, mu ikut ayah pin. Ha, tu yang jadi pelik-pelik lah kali dia mengaku dia Tuhan. Ah, jam. Tuhan kok mana badan kuruh gitu. Ada pula Tuhan rupa macam kita. Mana boleh terima akal. Gitu nak. Kemudian kita berhenti di wassalatu wassalam. Tanda macam tu. Sekali lagi tak habis-habis ulang benda sama. Tanda kita berhenti di wassalatu wassalam. Yang tu belum syarah lagi. Nanti kita akan tengok apa makna wassalatu wassalam. Boleh tak? Jadi macam biasalah, di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Ampar Beruah Perak tu. Jadi bolehlah tengok-tengok, membeli sambil menderma. Banyak orang tanya tentang telur masin. Telur tak ada lah. Sebab apa telur tak ada? Itik tak ada. Itik kami jual habis lah. Jual dengan makan. Dulu masa PKP lagi kan. Sebab apa? Sebab tak larat, tak ada orang nak jaga pun satu.
Ya, sebab kami lepas mayang subuh, Tok Guru buat kuliah dulu, kuliah subuh. Ha, kita buat kuliah subuh, yang kera pergi buat kerja subuh. Ha, kera banyak tempat kami tu, hutan kelapa sawit keliling, digi kutip telur. Saya pernah tengok dengan mata saya sendiri. Seekor ambil 5. Tangan 2, kaki 2, mulut 1. Gagah dia ambil 5. Dan kalau seekor ambil 5, kalau dia datang 10 ekor, tak sebaldi dia ambil. Ah, jadi Allah nak bagi dedak makan itik, telur dia ambil. Nak mula-mula boleh ya, niat tak apalah, nak kira derma kat dia lah. Niat baik tu moga-moga boleh pahala. Tapi kalau agak sebulan dia ambil saja, derma tak mana lagi dah nak bagi kat dia tu. Nah, dah, kadang kalau dia makan dia tahan kira, kadang dia buat mainnya, dia buat baling pecah gitu. Dia sayang rugi itulah kali. Tak ada siapa pun nak jaga. Tak, tak ni lah, jual je lah itik-itik tu, jual dengan buat makan. Sebab Tok Guru nak fokus pada lembu. Lembu banyak. Tapi lembu tak ada telur lah. Lembu, siapa nak masuk korban boleh lah. Korban tempat kami 650, satu bahagian. Berapa orang kata murah pula? Sebab lembu sendiri. Lembu kami bela sendiri. Jadi jangan banding dengan surau punya pula. Kerana surau 750 komplain, wah ni tengok Tok Guru 650. Sini dia kena beli lembu orang. Lembu orang mahal lah sikit. Ni lembu kami sendiri dah. Jadi murah lah sikit kan? Jadi boleh, insyaAllah. Kalau nak masuk nama ke boleh lah, bagi nama kan? Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Apa nama kita, kalau ada tak ada apa-apa masalah, kita jumpa pula bulan hadapan untuk sambung kitab kita, insyaAllah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana amalas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikhinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar wa kina azaban nar wa kina azab benar. Wassallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin.